Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi sama aku Adi. Pada video kali ini, aku mau ngasih informasi tentang sebuah produk yang mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Nah, produk apa yang akan aku jelasin pada video kali ini? Yuk, tonton videonya sampai habis biar kalian nggak penasaran. Nah, ini dia produk yang akan aku review, yaitu Herbal Bronkas. Herbal Bronkas ini merupakan sebuah produk herbal yang berkhasiat mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Di antaranya, berkhasiat meredakan dahak, mengatasi bronkitis, menurunkan demam sebagai antibiotik alami, sebagai anti peradangan, dan masih banyak lagi. Untuk manfaat lengkapnya, bisa kalian lihat di deskripsi video ini. Wah, ternyata banyak sekali manfaat dari Herbal Bronkas ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung unboxing aja Herbal Bronkasnya biar kalian tahu sendiri seperti apa Herbal Bronkas ini. Oke, jadi seperti ini untuk kemasan Herbal Bronkasnya. Kemasannya itu berbentuk box, berwarna hijau, dan yang pastinya dilengkapi dengan segel berupa hologram di bagian atas kemasan, yang menandakan ini adalah 100% produk original. Oke, langsung aja kita buka kemasan boxnya. Nah, setelah aku buka untuk kemasan boxnya, di dalamnya itu masih ada kemasan berupa botol seperti ini. Dan ini juga dilapisi kemasan plastik lagi. Oke, kita langsung buka aja kemasan botolnya. Dan ini masih ada segelnya lagi ya, kita buka aja. Dan ternyata masih ada tutupnya lagi di dalamnya. Nah, jadi setelah aku buka untuk kemasan botolnya, herbalnya itu seperti ini. Berbentuk kapsul dengan cangkang kapsul berwarna transparan dan isi herbal di dalamnya itu berwarna kekuningan. Dan herbal ini terbuat dari 5 ekstrak bahan herbal alami. Untuk bahan yang pertama yaitu terbuat dari ekstrak cakar ayam. Cakar ayam dikenal bisa membersihkan darah, menurunkan panas sebagai anti racun, anti kanker, dan menghentikan pendarahan. Bagian tanaman yang digunakan itu adalah seluruh tanamannya dalam keadaan segar ataupun kering. Kemudian untuk bahan yang kedua yaitu kunyit. Kunyit ini memang dari dulu dipercaya sebagai obat tradisional untuk beberapa gangguan kesehatan, terutama masalah pencernaan. Tak hanya itu, ternyata kunyit juga berkhasiat sebagai pendingin badan dan melancarkan pernapasan. Kemudian bahan yang ketiga yaitu patikan kebo. Tanaman kecil ini sering tumbuh di antara rerumputan di halaman rumah. Meskipun kecil, ternyata tanaman patikan kebo memiliki beberapa khasiat yang luar biasa. Di antaranya berkhasiat untuk mengatasi gangguan pernapasan seperti asma, mencegah penyakit kanker, dan meningkatkan sistem imun tubuh. Selanjutnya bahan yang keempat yaitu sambiloto. Tanaman ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh. Di antaranya berkhasiat mencegah pembentukan radang, memperlancar air seni, menurunkan panas badan, obat sakit perut, kencing manis, dan terkena racun. Dan bahan yang kelima yaitu srigunggu. Daun dari tanaman ini berkhasiat untuk mengobati batuk dan rematik, sedangkan akarnya sebagai peluruh air seni. Tanaman ini merupakan tanaman perdu dengan tinggi mencapai 3,5 meter. Oke, sekarang kita cek baunya seperti apa. Dan ternyata untuk baunya itu seger banget, bau seperti tanaman alami. Karena memang Herbal Bronkas ini terbuat dari 100% bahan herbal alami tanpa menggunakan bahan kimia. Untuk aturan minumnya, diminum 3 kali 2 kapsul sehari. Dan karena ini berbentuk kapsul, pastinya nggak pahit saat diminum.
Nah, keunggulan dari herbal Broncas ini, selain terbuat dari 100% bahan herbal alami, herbal ini juga sudah terdaftar di BPOM. Kalian bisa cek sendiri untuk nomor registrasinya yang tertera di kemasan. Selain itu, herbal Broncas juga sudah bersertifikasi halal MUI, yang pastinya aman dan halal untuk dikonsumsi. Oke, itu tadi review produk herbal Broncas-nya. Buat kalian yang mau pesan atau order herbal ini, langsung aja WhatsApp ke nomor ini. Atau kunjungi Instagram kami di @sehatherba_id dan website kami di www.sehatherba.com. Untuk pembayarannya bisa dilakukan dengan sistem COD atau bayar di tempat. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like videonya dan share ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu informasi yang aku bagiin tadi. Yang mau bertanya langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar makin berkembang. Terima kasih sudah nonton video aku kali ini. Sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.